Terdapat beberapa teknik dasar yang harus dikuasai oleh pemain sebelum bermain sepak bola, dan akan sangat rugi jika tidak menguasainya. Beberapa teknik dasar tersebut antara lain menendang, mengumpan, menahan, atau menghentikan bola, dan lain sebagainya. Untuk teknik menahan bola, teknik ini salah satu yang terpenting, sebab dengan menguasai teknik ini, seorang pemain dapat menahan atau menghentikan bola yang diumpan oleh teman dari arah mana saja. Teknik ini dapat dilakukan menggunakan semua anggota tubuh kecuali tangan. Salah satunya ialah menahan bola dengan punggung kaki. Adapun cara untuk melakukan teknik menahan bola dengan punggung kaki adalah sebagai berikut. Sikap awal, salah satu kaki ditekuk ke belakang, kaki kiri atau kaki kanan. Telapak kaki bagian tengah diputar ke bawah. Pada saat perkenaan, bola segera ditahan. Gerakan kaki yang lain menahan dengan ancang-ancang. Tangan dan badan menjaga keseimbangan.